Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animonia. Halo sobat pecinta anime dan manga dimanapun kalian berada. Nah, kali ini nih Iris membawain konten tentang Tokyo Revengers lagi guys. Ya, pembahasan yang ingin aku sampaikan bersama kalian semua adalah tentang salah satu karakter yang bisa kita anggap adalah terbaik. Siapa sih yang aku maksud? Tapi bukan Mikey yang aku ingin bahas di sini, guys. Ya, aku tahu pasti banyak di antara kalian sih yang ngefans dan kagum sama doi, ya kan? Tapi kita kesampingkan dulu lah hal yang udah pasti ini. So, selain Mikey, adakah karakter lain yang pantas disebut sebagai best character? Tentunya ada dong. Mungkin beberapa orang punya jawaban dengan versi dan selera masing-masing sih. Tapi kalau aku pribadi sih, ketika ditanya siapa sih karakter terbaik yang ada di serial Tokyo Revengers? Maka aku mau menyebut satu nama, yaitu Matsuno Chifuyu. Kenapa Chifuyu layak disebut sebagai best karakter versi kita? Oke, kuy, kita bahas lebih mendalam guys. Let's go! Matsuno Chifuyu, atau nggak sedikit nih dari fans menyebutnya dengan panggilan Chipuy. Penampilan dia emang bukan kayak berandalan pada umumnya. Muka dia ini nggak tergambar wajah sangar lah pokoknya. Mungkin yang bikin dia sedikit kelihatan anak nakal ya itu ya paling rambutnya sih yang berwarna pirang, sedangkan sampingnya masih berwarna hitam alami ya kan. But siapa sangka dia ini punya peran yang luar biasa penting guys bagi perkembangan cerita di serial ini loh. Sehingga banyak fans yang menaruh simpati ke tokoh yang satu ini. Kalau kalian gak percaya, kalian bisa cek deh di situs My Animalist sekarang juga guys. Nah, di situ bakal ketahuan dari hasil voting like, tokoh yang paling banyak disukai kedua setelah Mikey bukan Raken, bukan juga Takemichi, melainkan Chifuyu. Nah, kira-kira nih, fakta menarik apa yang membuat Chifuyu tuh bisa begitu populer ngalahin Takemichi sama Raken? Selalu ada alasannya. Pertama, secara kekuatan Chifuyu ini sama sekali nggak bisa diremehkan. Memang sih kalau dibandingkan sama nama-nama terutama mereka yang menjadi ketua divisi maupun ketua geng, Chifuyu ini masih ada satu level di bawahnya lah. Tapi bukan berarti dia lemah juga guys. Dulu waktu dia SMP, Chifuyu itu bisa dibilang adalah yang terkuat di antara angkatan tahun pertama. Sebelum ketemu Baji sih, karena dia menjadi orang pertama yang dengan lantang melawan senioritas di SMP-nya. Dia sangat menentang tuh otoritas lebih tinggi yang selalu menyalahgunakan kekuasaan. Terus dia juga dipercaya sama Baji buat jadi wakil divisi pertama Tokyo Manji. Meski bukan yang terkuat, tapi Chifuyu nih tetap memberanikan diri dalam kondisi apapun. Dijadikannya Chifuyu menjadi wakil ketua divisi inilah nih yang menjadi awal kita mengenal kepribadian yang gila dari Chifuyu. Selain itu, Chifuyu juga bukan orang yang mengambil tindakan berdasarkan emosi. Bagi aku pribadi nih ya, pengendalian emosi Chifuyu ini jauh-jauh lebih baik dibanding Takemichi yang seharusnya lebih tua dari dia. Dengan begitu, Chifuyu Matsuno nih selalu bertindak dingin namun penuh kasih sayang. Kedua, Chifuyu ini setia kawannya nggak ada obat. Asli, sumpah guys, Chifuyu tuh bener-bener definisi sahabat sejati, best friend forever, ever ever ever. Semisal kalian punya teman kayak Chifuyu, satu dunia benci sama kalian sekalipun, Chifuyu adalah satu-satunya orang yang bakalan setia menjadi teman sehidup semati kalian. Oh, dok lebay banget loh kamu ini. Maaf ya analoginya kelebayan nih. Tapi asli, Chifuyu ini emang orang yang begitu kok. Dari akwal hal aja yang sekarang lagi hangat-hangatnya di YouTube Indonesia ya kan, kita bisa paham gimana dia bisa begitu percaya dan setia kawan dengan Baji. Chifuyu tuh sama sekali gak berpikiran jelek waktu dibikin babak belur sama Baji dengan tangannya sendiri. Adapun kenapa Chifuyu dihajar ya, sebab Valhalla meminta bukti dari Baji sebagai kemantapan hatinya untuk mengkhianati Tokyo Manji. Entah kenapa ya, Chifuyu itu sama sekali nggak negatif thinking. Malahan dia yakin dengan 1000% kepercayaannya kalau Baji melakukan itu semua bukan tanpa alasan. Dan apa yang dipercaya Chifuyu memang terbukti guys. Baji sengaja mengkhianati Toman demi bisa mendapatkan kesempatan tuh untuk menyingkirkan Kisaki Teta dari divisi ketiga. Hal serupa juga terjadi dengan tokoh utama kita yaitu Hanagaki Takemichi. Usai kejadian di Bloody Halloween, Chifuyu tuh juga jadi best partner bagi Takemichi. Malah mungkin sebelum itu juga sih. Soalnya waktu Takemichi bilang dia kepengen jadi pemimpin Toman, Chifuyu memang tertawa mendengarnya. Tapi di ujung tertawanya itu dia mengatakan, "Aku memang gak percaya sepenuhnya kau bisa menjadi pemimpin Toman, tapi aku akan selalu mendukungmu." Oh, gokil guys! Orang macam Naoto aja pas denger Takemichi mau jadi pemimpin Toman aja mikir kalau itu adalah sesuatu yang gila loh. But inilah Chifuyu.
Dengan sifatnya ini, dia malah mendukung ambisi gak realistis dari Takemichi. Apalagi setelah kepergian Baji, sifat setia kawan Chifuyu ke Takemichi ini makin menjadi-jadi. Dia seolah memuluskan rencana Takemichi. Ketika dengan lantang, dia meneriakkan nama Hanagaki Takemichi sebagai orang yang ditunjuknya sebagai pengganti Baji, yaitu ketua divisi pertama Tokyo Manji. Siapa coba yang gak mau punya teman kayak gini? Aku pun mau. Ketiga nih, Chifuyu satu-satunya orang yang dengan sengaja dan penuh kesadaran diberitahu Takemichi soal kekuatan melintasi waktu. Oke, termasuknya banyak kok yang tahu Takemichi setelah time leap. Khususnya di Arc Tenjiku, di mana semua kedok Takemichi terbongkar. Cuma, kalau bicara soal orang yang benar-benar dipercaya Takemichi buat nyimpan rahasia menakjubkannya ini, ya hanya satu orang, Chifuyu. Bukan karena kegap, bukan karena nyoba-nyoba ke anak kecil, bukan juga tahu dari orang lain. Chifuyu mendapatkan informasi Takemichi bisa melintasi waktu ya dari omongan Takemichi sendiri. Ini menandakan betapa sosok Chifuyu adalah orang yang benar-benar bisa dipercaya. Memang rahasia Takemichi berhasil dijaga baik-baik oleh Chifuyu. Berangkat dari sini nih, ikatan persahabatan ketua dan wakil ketua divisi pertama Tokyo Manji semakin erat. Terus, Chifuyu nih menjelma jadi sosok penasehat Takemichi. Sebagai best partnernya Takemichi, Chifuyu juga telaten dalam membahas strategi sehingga bisa menjadi orang yang tepat untuk menasehati tokoh utama di serial Tokyo Revengers ini. Dia selalu tuh membuat suatu rencana yang sangat baik sebelum bertindak. Semua ini berkat Chifuyu yang selalu tenang dalam kondisi apapun, guys. Bahkan dalam keadaan yang sangat buruk pun dia masih bisa bersikap tenang. Bisa dibilang ini menarik banget duet yang satu ini, guys. Kita jadi inget sama duet Hokage dan penasehatnya, yaitu Naruto sama Shikamaru. Ya gak jauh beda lah interaksi yang mereka bangun ini, kan. Berkat kepercayaan Takemichi kepada Chifuyu ketika di perjalanan masa lalu demi merubah masa depan yang berakhir baik, Chifuyu kemudian menjadi teman diskusi yang sangat tepat, terus membantu pula. Dan yang terakhir, aku tambahin fun fact aja deh. Chifuyu adalah pecinta binatang. Cute. Yap, selain punya sisi sebagai anak SMP yang hobi tawuran, nyatanya Chifuyu juga punya sisi lembutnya sendiri. Chifuyu ini menyukai binatang, guys. Sampai-sampai waktu dia di SMA, dia itu bekerja sambilan di salah satu toko peliharaan. Kesukaannya juga berlanjut ketika dia udah dewasa sekalipun, di mana pada salah satu timeline masa depan, Chifuyu ini punya toko hewan. Yap, mungkin itu sedikit pembahasan kita soal Chifuyu best partner ever di serial Tokyo Revengers. Tentunya sih sikap loyalitas dia adalah sesuatu yang begitu kita dambakan dan kita inginkan, seolah-olah tuh kita kayak bener-bener kepengen banget punya teman kayak Chifuyu ini. Setia kawan, percaya sama teman, penyayang binatang pula. Ih, paket combo lah ini namanya. Ya, semua itu menjadi alasan kenapa Chifuyu sukses mencuri hati para penggemar Tokyo Revengers. Ya, meskipun memang itu semua terlalu fana sih buat punya teman kayak Chifuyu yang untuk jadi kenyataan, ya kan? But, mungkin kita bisa mulai dari diri kita sendiri kali ya. Anggaplah, percaya sama orang lain itu susah. Mungkin kita bisa contoh sikap dia yang mendukung tujuan temennya segila apapun tujuan tersebut. Selama positif ya. Ya kalau negatif jangan didukung. Karena dengan begitu, kita seolah-olah tuh kayak bisa memberikan energi yang positif baik untuk orang lain maupun diri kita sendiri. Iya kan? Oke, mungkin segitu dulu aja deh guys. Seperti biasa, sampaikan pendapat kalian di komentar soal Chifuyu ini. Atau kamu punya best karakter versi kamu sendiri. It's okay. Sampai jumpa nih di konten menarik soal Tokyo Revengers selanjutnya, guys. So, see you again next time. Adios, si caramelos. Stay safe, everyone. Salam, Animania.